Beredar video yang menunjukkan seorang wanita menjadi sopir bus. Ia adalah pemilik akun TikTok @abcderise. Wanita tersebut rutin membagikan aktivitasnya saat bekerja sebagai sopir bus. Tidak hanya bisa mengemudikan bus, tetapi dia juga bisa melakukan berbagai pekerjaan yang umumnya dilakukan laki-laki seperti menempel stiker bus dengan menggunakan tangga, memperbaiki sound bus, mengangkut barang bawaan penumpang, hingga mencuci motor. Bahkan, dirinya juga pernah mengunggah video tengah mengarahkan para penumpang ala pramugari pesawat. Menurutnya tugas yang ia jalankan hampir mirip pramugari namun hanya berbeda armada saja. Rekamannya pun menuai berbagai komentar dari warganet.